Tapi kalau udah dekat, aku senang. Tapi ketika ada masalah, aku tuh langsung meledak. Kalau ada orang yang api, dicurigain nggak? Ya nggak. Nah, gak ada musuh atau apa, tapi ada perasaan. Nah, tadi ya, menurut kayak gitu kan, gak tahu juga. Cuman Dinat selalu menghubungi dengan teman-teman kamu tuh. Ya, aku juga gak tahu, kamu kan juga punya orang sebelum kenal sama aku. Apalagi Dinat dulu kan pernah. Nah, jadi aku tuh awalnya percaya-gak percaya nih. Cuman karena Dinat cerita yang mungkin kalian pernah diceritain gak sama dia, yang dia pernah perut dia gede kayak kamu, tapi nggak tahu penyakitnya apa setahun. Jadi Dina tuh pernah ngalami waktu dia masih tinggal di Cipanas. Jadi kayak orang hamil tapi gede banget pas diperiksa itu, dokter ada yang bilang histala, ada yang bilang pas mau dioperasi inilah. Dan setahun itu, setahun dia ngerasain. Akhirnya hilang dan dia setelah bapaknya kalau nggak salah pulang ke Umroh itu hilang. Berarti kepergian ke sana juga sebenarnya ada unsur itu ya, beribadah juga ya, apa ya, kalau untuk unsur itu aku bingung ya menjawabnya, karena kan kita nggak ada salahnya ya berdoa, dihindarin dari hal-hal gaib, dihindarin dari kejahatan-kejahatan makhluk Tuhan. Dan karena menurut aku kita itu saling sayang, tapi nggak tahu kenapa ketika dekat itu nggak bisa gitu. Udah berapa lama? 1-4 bulan sih nggak berasa ya. 2 bulan terakhir ini berasa banget. Jadi kayak kemarin berantem. Balikan, berantem lagi, tapi emang gak ada kata putus. Sehari itu kita sampai yang dia ngeblok, akhirnya dia minta maaf lagi. Itu cuma karena hal sepele, dia marah sama orang, tapi bawaannya marah banget. Terus nitip doanya apa tuh? Nitip doanya apa selama Dina? Nitip doa buat Dina. Nitip doanya apa selama Dina berada di sana? Ngomong apa ya? Iya, aku nitip doa sama dia, aku minta semoga aku secepatnya diberikan rezeki jodoh. Dan kalau seandainya memang kamu jodoh aku ingin kita itu sukses di dunia dan di akhirat. Itu aja sih, simpel gitu. Percukupan di dunia udah, sama punya teman ibadah buat di akhirat. Enggak perlu mama sendiri gimana melihat bukannya Dido dan kita kan maju mundur. Dikaliku hubungan Dido dan Dinar mah. Kalau mama melihatnya itu aja pendewasaan dia aja, karena kan baru kenal gitu ya. Jadi mama nggak campur, mama doain kalau gimana kok penjelasan sosok Dinar, Pak? Dinar di mata mama seperti apa? Dinar, anaknya rame, sebenarnya gitu. Mama ngomong apa waktu emang pernah mama waktu di Solo sempat ngomong gue sama Rido sama Dinar gitu. Ceritain dia memang ya dia masih suka ngomong kayak gitu, belum dewasa gitu. Memang ya mungkin ya mama tidak menyalahkan pokok ya, mungkin didikan mama juga, karena kan Rido 9 tahun baru udah tinggal tanpanya kan. Jadi mama jadi segala sesuatu tuh mama aja, jangan kayak gini. Jadi Rido tuh gimana ya, apakah memang dia suka rasanya nggak banyak ada juga gitu, karena selalu mama yang apa gitu.